Bele Boleng di Pulau Adonara. Kelihatan dari jauh memang seperti kelihatan biasa-biasa saja. Bisa kau daki. Wow. Semuanya sudah rekam dalam kamera ini. Ustaz Ahmad toh? Ustaz Ahmad. Nah ya, ada iga, ada slim, ada. Itu dia mau kabel banyak tapi berdoa dalam hati masing-masing semoga kita selamat sampai kembali nanti. Berdoa silakan. Pakai, kau gendong satu kan kau bayi ini, kau gendong kau bayi satu. Tiga, meringis satu kali nih. Gigi di luar. Oke, sekarang jam 17.21. Kita berjalan mendaki menuju ke Gunung Ile Boleng. Mana tadi kata Biro, guys? Gua udah nyanyi itu, guys. Masih mau berdiri lah kamu. Bye udah ya. Halo guys, kita lagi di Ile Boleng guys. Gelap guys. Giveaway-nya ubi satu karung guys. Bisa. Oke. Bisa. Iya. Ah oke. Okay. Jangan malu-malu. Nanti berganti-ganti kan? Oke. Okay. Ingat tag Facebook. YouTube leh. YouTube sorry. Rip. Fire punya apa? Oh, saya beli biar ke apa nih? Jengking kan? Oh, jengking ya? Iya, jengking. Terus ke berapa nih? Pendakian selama kurang lebih 4 jam, tibalah kita di bukan puncak gunung ya, tapi ini di punggung Gunung Ile Boleng. Dan kita akan mendirikan tenda di sini karena di sini ya lumayan agak rata untuk bisa membangun tenda. Sedangkan di bagian lain itu sangat curam, jadi pasti akan sulit untuk membangun tenda. Dan besok pagi-pagi jam sekitar jam 5 begitu baru kita mendaki lagi ke puncak Gunung Ile Bolengnya untuk melihat
melihat kawah sekaligus melihat sunrise dari bagian ini. Ya, Bang. Monggo, Mas. Ada apa mau to boro, eh? Apa nek sabil di? Ini saja.
careful. Paling tinggi dari Gunung Bolet, kita mendaki ke atas sana lagi, ke atas lagi, ke atas lagi. Iya kak, gimana? Coba bedanya dengan Raja Ampat. Puncak Gunung Boleng. Tapi ada masih ada yang lebih tinggi lagi yang akan kita daki itu ke sana tuh, yang paling tinggi. Lihat sini semua kah? Semuanya angkat tangan, kita buka dari atas. Kita lanjutkan dari bukit ini, kita lanjutkan perjalanan ke sumber air itu yang di sana tuh mereka duduk tuh. Mereka sedang ambil air. Air di atas puncak gunung. Jadi air di sini seperti air rembesan dari akar-akar pohon. Dari pori-pori tanah. Akan tergenang di sini dan biasanya sering digunakan oleh para pendaki untuk masak dan minum ketika persediaan air mereka habis. Strawberry tropis, bukan dingin. Stro apa ya? Strawberry ya. Sekitar situ lah. Strawberry hutan. Ih enak deh, banyak. Itunya rambut-rambutnya tapi ini manis. Strawberry. Aduh kita. Habis nanti nih. Makan apa? Nanti kasih. Banyak deh. Oh ya. Itu yang di sebelah sana.
Coba. Di atas itu lebih besar. Coba yang sebelah sana. Ustaz, mereka pergi berapa tempat? 8. Itu yang ini 7. Di sini belum ya berarti. Ada 8. Di mana itu lagi belum sampai. Ternyata bol yang seluas ini. Bagian lain dari Gunung Boleng. Tarikan dari atas puncak tuh. Turun lewat jalur air sampai di bawah. Bukan. Lewat jalur kuda-kuda. Ternyata seindah ini kah Gunung Boleng. Padahal dilihat dari luar tuh biasa-biasa saja. Tapi setelah mendaki, sisi lainnya lagi di bagian barat Gunung Boleng. Wih, apa terbang tuh? Inilah Gunung Boleng di Pulau Adonara. Kelihatan dari jauh memang seperti kelihatan biasa-biasa saja. Saat kau daki, wow, semuanya sudah rekam dalam kamera ini. Sampai jumpa kapan-kapan lagi. Bye bye. Mas, bye bye. Ya, orang luar negeri, bye bye. Anak Indi, bye bye. Indi. Sudah jam 3 sore lewat. Saatnya kita pulang kembali ke Desa 2. Perjalanan kita belum melihat masuk hutan yang kelapa-kelapa aja belum nih. Jadi sudah semangat menurun baru salah jalan dan akhirnya kembali ke jalan yang benar setelah dapat pos 1. Oke guys. Hari sudah mau gelap, tapi kami masih nyasar arah perjalanan pulang menuju ke tempat parkir motor. Dan sekarang memang masih nyasar. Kakak Nurul juga jatuh. Kembali ke desa. Jadi Kakak Nurul dua yang awalnya kami mendaki, tapi ini kami malah sampai di desa muda karena salah jalan tadi.
Dulu kan.